Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sukamara menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pidato pengantar Bupati Sukamara terhadap 4 rancangan peraturan daerah. Rapat paripurna yang digelar di ruang sidang Dewan Wilayah setempat pada Jumat 15 November 2024 pagi hadir pada paripurna itu diantaranya Pejabat Bupati Sukamara Rendy Lesmana, unsur Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah. Pada sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sukamara Haji Ahmad Darsoni didampingi Wakil Ketua Muhammad Rifki Amrullah serta seluruh anggota DPRD. 4 buah rancangan peraturan daerah diantaranya 1. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, yang 4. Raperda tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Artas Sukma atau Perseroda. Keempat buah raperda ini diharapkan bisa dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPRD karena raperda ini nantinya dijadikan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri, Tim SBTV mengabarkan.